Di video kali ini, gue bakalan ngomongin tentang Red Room. Mungkin kalian para pecinta cerita-cerita deep web atau dark web, kalian pasti udah tahu dan mungkin udah familiar dengan yang namanya Red Room 1 ini. Gue juga udah membuat beberapa konten menjelajahi deep web di video-video sebelumnya, dan di setiap videonya atau di setiap episodenya, gue pasti menyisipkan waktu untuk mencari yang namanya Red Room ini. Dan ya, jawabannya masih tanda tanya. Dan gak cuman gue aja yang penasaran, pas gue ngebaca komen kemarin, gue ngelihat banyak sekali orang-orang yang memiliki rasa penasarannya sama kayak gue, coy. Jadi ya, karena emang kita sama-sama penasaran, kita gak tahu itu asli apa enggak, di video kali ini gue bakal membuktikan dan mencari sebisa gue. Tapi ya, sebelum masuk videonya, seperti biasa kan, kalau emang pengen beli baju yang bagus-bagus, kalian follow aja Instagram @onlinedisciple. Gue bakalan rilis lagi nanti tanggal 31 Oktober, dan kalian follow juga Instagram pribadi gue @vakion. Gitu aja, kita langsung masuk ke pencarian kita di video kali ini. Oke, di clue pertama, di sini gue menemukan sebuah berita dari internet yang dimana dibilang kalau ada dua anak muda yang ditangkap setelah menggunakan Bitcoin untuk melihat live streaming pembunuhan di dark web. Jadi ya, di situ dibilang the service offered by the website have different cost. Viewing pre-record video cost much less than watching live. Jadi dibilang kalau emang websitenya itu menyediakan atau menawarkan harga yang berbeda, yang dimana kalau emang pre-record video itu lebih murah daripada watching live atau nonton live streamingnya. But in both case, the viewing concludes with the death. Oh my god. The article also provide another example according to which viewer can, for instance, request them to amputate. Ya, gue gak terlalu bisa translatein itu, tapi ya intinya dibilang kalau emang videonya itu bakalan berakhir dengan kematian dari korban, yang dimana di sana juga viewersnya bisa request gitu, bisa memotong tangannya dulu atau ngapain kayak dengan what the fuck lah pokoknya. The two arrested are a man and a woman who exchange detail pertaining to what they refer to as a red room. The man often shared with the woman grim detail of the live stream. Jadi ya dibilang di sini kalau emang yang ditangkap itu ada dua orang, ada cewek dan cowok, yang dimana mereka bilang kalau emang yang mereka lihat itu adalah red room, coy. Dan gak cuman itu aja, di sini gue juga nemuin salah satu video penggerebekan tempat yang dimana di dalamnya itu mirip banget dengan setup Red Room, coy. Ku tampilin beberapa klipnya lah. Polisi! 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 Rampai! Ya, jadi dari dua hal yang baru aja kuliatin ke kalian tadi, itu membuat gue sedikit percaya sama yang namanya Red Room. Karena emang semua yang terjadi barusan itu di dunia nyata asli gitu, coy. Atau ada seorang yang beneran ditangkap. Jadi ya, dari situ aja bisa membuat kemungkinan kalau emang Red Room itu beneran ada atau nyata terjadi di dunia. Jadi ya langsung aja di sini gua langsung login ke deep web gua dan kita coba cari sama-sama di sana apakah beneran ada atau enggak. Oke, jadi di sini gua nemuin website yang dimana dia menyediakan banyak sekali red room. Yang kalian bisa lihat ini banyak banget anjing. Tuh, tapi semua tuh dengan thumbnail yang sama, cuman linknya pada beda-beda semua ya kan. Dan ini ada sampai 8 page semuanya bahas tentang ginian. Nah, ini sedikit sus sih karena emang kita enggak tahu mana yang benar. Masa gua harus buka satu-satu kan enggak mungkin juga gitu. Oke, jadi di sini setelah mencoba beberapa link yang ada, gue pun menemukan satu website ini. Yang dimana ini ya dengan tipe-tipe red room pada umumnya gitu, yang ada kayak tulisan red room terus dengan background yang mencekam gitu kan. Dan di sini tulisannya dibilang kalau emang ada 9 hari dan 10 jam 45 menit tersisa. Dan di sini kita bisa join atau kita bisa pergi. Wow. Dan di sini langsung aja kita coba join. Moga aja enggak ada hal-hal yang menakutkan terjadi. Karena gue sedikit ngeri anjing. Ya, Red Room space apa nih? Spectacle two room live six prisoner Russian Red Room, Ukrainian Red Room,
War prisoner for fun, you could be a spectator. Take part in this once in lifetime experience, unique opportunity to watch real Red Room event. Wow, katanya real coy. The remaining still access on point access type. Spectator, you can only watch price 0,05 BTC available 1 member. Wow. Oh, ini ada ininya guys, ada apa? Ada kayak ranknya gitu lah, kalau di Free Fire tuh kayak leadernya terus wakil leader gitu-gitulah. Jadi di sini ada spectator dengan harga 0,5 BTC, terus ada commander dengan harga 0,5 doang BTC, dan ada master yang 1 BTC. Wow. Dan di sini ada download video the last event in the Red Room from Ukraine. Ada link 1, link 2 dan read anymore kayak security privacy guardnya, dan wow. Dan di sini katanya ini real Red Room-nya ya. Bentar, ini gua pengen tahu dah ini harganya sekitar berapa. 0,05 BTC itu kalau enggak salah, coba ya kita cari di Google. Oke, jadi rank pertama yang paling murah ya kan, ini yang rank spectator namanya. Itu harganya adalah 0,05 BTC. Yang di mana itu sekitar 21,854,000 rupiah. Itu yang paling murah guys, paling murah. Oke, bentar, udah deg-degan dulu gue nih. Bukan karena ngeri anjing, karena mahal banget cok. Terus ini commander yang pangkat keduanya itu 0,5 BTC. Oke, hilang satu nolnya, set, nambah 1,2,3 218 juta rupiah. Oke, bentar. Setelah itu ada yang master, grandmaster anjing. Di sini 1 BTC, satu doang, sebiji Bitcoin. Itu sekitar 437 juta rupiah. Wow, banyak banget. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Oke, dan di sini kita coba beli ya. Ini cuma buat video doang, nggak bakalan ku beli beneran karena nggak ada duit dan berbahaya banget ini coy. Coba ya. Red Room Spectator, the email generate your email. Kok dia dapat emailku dari mana nih? Oh nggak, dia dibuatin ini. Dia buatin email. Ini bukan email asli gue ya. Dan dia bilang ini password gue, dan email is active after complete registration. Oke. Jadi kita disuruh login dulu, dan ya nggak apa-apa lah walaupun gua kena hack demi video. Jadi kalian like banyak-banyak guys, karena ini ngeri juga. Jadi ini emailnya, aduh gua takut lupa anjing. Dan panjang banget cuy, oke? Okay? Pokoknya kita copy dulu kali. Dan ini passwordnya ini 132048. Oke, okay, bentar ya, coba kita register dulu. Dan DDoS protection, coba CQLS5K, create an account. Dan ini disuruh masukin lagi. Kenapa kok disuruh banyak ini? Banyak masukin captcha gini. Ini berbahaya nggak sih? Berbahaya nggak sih kalau gini nih? Coba kalian yang lebih paham coba komen ya. You choose spectator standard access. Pay with Bitcoin dan bisa pakai Monero. Monero nih yang waifu deep web kemarin, di video kemarin ada nih. Oke, kita coba pakai Bitcoin aja. Walaupun gua ya ada sih Bitcoin, cuman nggak sampai segitu juga ya kan. Tapi kita coba. The username dan password kita udah dibuatin nama dia, dan to activate the account you create send BTC to address. Oke, okay. Kita disuruh ngirim BTC atau Bitcoin ke akun ini. Dan ini sedikit sus ya kan, tapi kita coba kali ya. Maksud gua bukan gua coba, gua pengen ngecek ini aja. Cek akun Bitcoinnya, karena emang kalau Bitcoin itu dia bisa dicek guys. Oke, okay, jadi ini akun dia yang dikasih buat naro Bitcoinnya, dan di sini ya dia nggak punya duit sama sekali, nol telur anjing, sama kayak gue lah 11-12. Oke, okay, jadi di sini bisa dibilang scam ya, karena emang nggak ada transaksi sama sekali di tempatnya ini, jadi ya nggak usah dipercaya lah gini-gini. Selain berbahaya, ini juga tolol gitu kalau emang kalian beli coy. Tapi ya nggak cuma itu aja, di sini mereka menyediakan katanya pre-recorded video, yang dimana ini kita bisa download video yang last event dari Red Room di Ukraina katanya. Waduh, emang nggak sampai Ukraina nggak sih Red Room itu? Gue baca berita katanya di South Asia guys yang terjadi Red Room-nya. Oke, okay, jadi di sini ada Red Room the last event, Red Room the last event, download Red Room full video from the last event. Jadi ada udah terjadi beberapa hari lalu ini pre-recorded videonya, dan wow, harganya ini lebih murah daripada yang tadi maksudnya. Yang di mana cuma $500 doang, itu sekitar 123 7,8 juta. Jadi lebih murah daripada yang tadi gitu.
Wow, dan di sini juga ada yang review namanya Clayton. Dia kasih 5 bintang. Dia kasih 5 bintang pada Januari tahun 2022. Wow, lumayan lama juga. Dan di sini dia bilang, "Thanks, I got the link and download the video. Maybe downloading the video was a bit slow on anoninfiles.com, but that's why the event amazing. I have already subscribed to Commander on the site." Oke, di sini bisa aja teori pihak ketiga sih, kayak ini orang dalam ya kan, supaya oh ini beneran nyata padahal cuma scam doang. Oke, jadi gue pun memutuskan di sini gue pergi ke komunitas dark web yang ada di dark web. Ya, maksudnya gimana ya? Ya pokoknya itu ada kayak Reddit versi dark webnya yang bernama libreddit, yang dimana di sini mereka ada yang ngebahas tentang red room, coy. Ya di sini mereka juga percaya kepada keyakinannya masing-masing ya kan. Ada yang bilang kalau emang red room itu fake atau cuman apa ya, mitos doang tuh. Ada yang percaya juga, gue baca yang dimana mereka kasih link juga dulu, cuman ini udah dihapus sama dia. Oke, di sini gue pun menemukan satu lagi yang dimana ini ada kayak preview video tapi versi foto yang bener-bener disturbing parah. Ini bisa aja file-file red room sih, cuman kayaknya ini video-video penyiksa Meksiko gitu dah. Gue juga kurang ngerti sih, tapi ini beneran gak bisa sama sekali kulihatin di YouTube. Jadi ya bagi kalian yang komen-komen jangan disensor semua, itu emang gak bisa sama sekali, coy. Oke, di sini gue mendapatkan beberapa file yang dimana mereka tuh kayak video yang bisa kita download. Yang gue cari red room ternyata lumayan banyak, guys, yang keluar. Tuh, gue pengen coba salah satu download salah satu yang ada kali ya, dan kita lihat filenya bakalan kayak gimana. Dan ini bener-bener kayak red room semua gitu isi filenya. Tapi di sini gue nggak tahu cara downloadnya itu gimana masalahnya. Dari tadi gue pengen coba-coba pencet dan ya yang keluar tuh cuman gini doang gitu. Oke, akhirnya setelah mencoba beberapa saat, gue pun memutuskan untuk menyerah karena susah banget dan gak bisa sama sekali. Jadi ya udahlah, daripada gue buang-buang waktu, mending gue cari website lain aja. Oke, jadi gue pun menemukan satu website lagi yang dimana ini mirip banget sama website Red Room yang kutemuin sebelumnya, coy. Tapi di sini yang beda tuh angkanya, yang dimana harinya beda, jamnya beda, gitu-gitunya. Tapi di sini kita bisa join, dan ini fontnya juga, apa teks fontnya juga ini sama nih kayak yang barusan ya kan. Dan kalau emang kita join juga, itu yang bikin beda adalah harga dari rank-ranknya, yang dimana spektatornya di sini udah 0,5, komandernya udah 1 BTC dan masternya udah 5 BTC, yang itu mahal banget, nggak kayak yang sebelumnya. Mungkin yang sebelumnya tuh diskon, yang ini beda gitu. Tapi ya ini yang bikin gua takut sama scam atau penipuan dari red room red room gini, karena emang ya hampir semuanya tuh sama, cuman kayak dibeda-bedain dikit gitu, coy. Jadi ya kalian nggak usah percaya lah ya. Nah, tapi di sini bedanya kita bisa lihat live streamingnya itu disuruh pakai Tails gitu. Tails itu bagi kalian yang nggak tahu adalah sistem operasi yang dimana kita bisa sambungin semuanya ke USB, coy. Nah, jadi kayak apa ya, bisa lebih meyakinkan gitu daripada website sebelumnya. Dan di sini kita bisa download videonya juga sama kayak ini ya. Oh, sini beda lagi. Oke, okay? Kita nggak disuruh login segala macam, dan di sini harganya adalah 0,200629 BTC. Coba kita lihat berapa harga ininya. Oke, di sini harganya adalah 0,200629 Bitcoin atau sekitar 123123. Wow, 87 juta. Satu video doang, anjing, mahal juga ya. Mahal banget, anjing. Dan ya bisa kita lihat lagi kalau emang balance dari Bitcoin yang ada di situ itu nol doang, coy, atau telur ya kan, nggak ada sama sekali. Di sini gua pun menemukan satu website Jerman yang gua nggak tahu ini work apa enggak, tapi kita coba kali ya. Red Room. Oh, dan ada satu yang keluar. Di sini bentar, coba ku translatein dulu kali ya. Red Room dikatakan sebagai situs web di darknet di mana pembunuhan, penyiksaan atau pelecehan orang seharusnya ditampilkan dalam transmisi streaming langsung. Tetapi keberadaan situs tersebut belum terbukti dan ini adalah misteri internet yang tersebar di YouTube. Namun demikian, ada situs web di darknet yang menyebut diri mereka Red Room, namun ini adalah penipuan. Yang mencoba mengelabui pengunjung situs agar mengirim sejumlah Bitcoin ke alamat operasi situs. Selanjutnya pengunjung situs seharusnya memiliki akses ke streaming langsung, tetapi telah terbukti bahwa ini tidak pernah terjadi. Oke, jadi dari website Jerman ini bilang kalau emang Red Room tuh beneran cuman mitos doang, nggak ada bukti sama sekali kalau emang itu pernah terjadi di dark web. Atau bisa dibilang cuman creepy story atau urban legend gitu-gitu, coy. Oke.
Oke, di sini gue pun menemukan lagi ya kan website yang dengan nama Red Room yang sama ya kan. Tuh, kalian bisa lihat kayak semua dari fontnya, teks fontnya, terus dari ini temanya itu kayak sama semua, nying backgroundnya juga. Jadi kayak susah gitu, ini yang asli yang mana kalau emang gini. Jadi ya dari sini bisa kita ambil kalau emang Red Room itu ya nggak bisa dipercaya sih guys, kata gue hoax semua atau scam semuanya. Tapi ya bukan berarti menutup kemungkinan kalau emang penyiksaan atau tema-tema Red Room di dunia nyata itu nggak ada ya kan. Mungkin beneran ada, cuman nggak sampai kayak di live streaming kan atau diperjualbelikan di deep web gitu. Atau mungkin beneran ada, cuman kayak orang tertentu gitu yang punya linknya atau orang yang bener-bener orang dalam, orang-orang kaya yang bisa ngasih duit sebanyak itu dan buang-buang duit lah karena nggak tahu duitnya buat diapain gitu. Atau orang-orang dengan fetish aneh itu mungkin bakalan bisa aja gitu. Cuman ya karena emang gua gak nemuin di video kali ini berarti nggak dapet dan ya gua memutuskan kalau emang semuanya cuman hoax atau scam aja coy. Gitu aja mungkin kita stopkan dulu pencarian kita di video kali ini untuk mencari Red Room. Yang dimana gue sedikit puas dan sedikit enggak juga sih. Cuman ya mau gimana gitu, gue udah nyari kesana sini dan gak dapet. Dan gue juga udah ngelakuin sebisa yang gue cari. Jadi ya kalian coba komen di bawah, mungkin kalian jangan cuman banyak omong doang bilang bang cari dong, karena emang gue sama sekali gak nemu coy. Jadi ya jangan lupa seperti biasa follow Instagram gue @fakion, terus masuk Discord, ramein videonya, like, comment, share, subscribe, pokoknya gitu-gitu, intinya ramein. Dan ya kita sampai jumpa di video selanjutnya coy. Dadah.